is from acara praktikum ketiga, reptil. Tujuan acara praktikum untuk mengamati dan mengidentifikasi karakter morfometrik karitik anatomi tate dan lingual. Adapun alat pembahan dapat dilihat di slide berikut ini. Begitu juga dengan langkah kerja pada praktikum kali ini. Pengamatan morfologi tate, kokoh dan lingual berjalan laju berkaca. Hasil pengamatan morfologi tate dan lingual bisa dilihat di sini. Pengamatan anatomi tate dan lingual. Berikut ini adalah pengamatan anatomi pada tate. Sedangkan ini adalah pengamatan anatomi pada bunglon. Saat pembedahan pada anatomi bunglon. Berikut ini adalah hasil pengamatan anatomi pada tokek dan bunglon. Pengamatan pada karistik dan morfometrik pada tate dan lingual. Berikut adalah video pengamatan karistik dan morfometrik pada tate dan lingual. Berikut ini adalah hasil pengamatan morfometrik dan meristik pada bunglon dan tokek.